بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم "بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون" وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد صدرك الصيمان بابا بابا إبو إخوان أخوات في الله رحمني ورحمكم الله pertama-tama tidak lupa saya mengingatkan bagilah kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa nanti di akhirat semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Allah berikan kepadanya diberikan harta ini ya ditanya tentang hartanya diberikan usia waktu ya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya ditanya langsung berhadapan langsung dengan Allah oleh sabainahu wa bainahu enggak ada penerjemah langsung kebajikannya, walaupun sebesar jisaw sebelah kanan amalan ashman. lihat kiri juga begitu lihat kirinya oh. dia akan melihat semua keburukannya amalan kejelekannya kanan dan kiri amalan kebaikan, amalan keburuk. di hadapan Allah ma minkum min ahadin sayusan dengan Nabi Sallam di akhir dan tidak ada di antara kalian itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu langsung. Wa Taala. Wahai yang dalam abain ini tangannya, ala wajihin naga ada api neraka. Setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fattakin ittakin naro, walau bishakitamro." Takutlah api neraka, Walaupun dengan sedekah sebesar biji sorry. Kita Hadir di majelis seperti ini Kalau saja Bersedekah dengan kurma Bisa menjauhkan kita dari api neraka Satu ku, biji kurma Orang makan itu tidak kenyang pak Ada atau orang makan kurma itu kenyang ada. Jangan kan hadis itu Hadis lain yang riwayatnya laki-laki dan ada mengatakan perempuan wanita berzina ada yang mengatakan laki-laki kembali dipegang mulutnya anjing diminumkan dengan sepatunya itu kulitnya air tersebut diminumkan oleh anjing Allah yang saat itu melihat kata Nabi saw wa Allah yang melihat saat itu ada dia baik sama makhluk. pada sama anjing yang kita katakan hewan itu najis mughalladah. Najis yang sangat berat. Kalau dia menjilat sepatu atau sand atau baju atau barang kita, kita cuci tujuh tujuh kali sekali yang pertama pakai pasir. <tuh> Ngasih minum. Allah yang lihat dia berbuat baik kepada itu. Apa kata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah kemudian berterima kasih kepadanya, bersyukur kepadanya. Wa ghafara lahu jannah. Dan Allah mengampuni, dan Allah mengampuni semua dosanya dan kemudian Allah masukkan dia ke dalam Ini kebaikan kecil. Jenengan tadi ke sini itu ngegas pakai mobil, pakai motor, berapa banyak kebaikan. Berapa roda berputar sampai sini kemudian siap menunggu kemudian nanti mendengarkan mencatat kemudian mendapatkan ilmu diamalkan, subhanallah Allah lihat kita saat ini Allah lihat kita saat ini dan semoga Allah mengampuni semua dosa yang telah berlalu dan semoga kita hadir ke masjid ini selain memakmurkan masjid ini atau musola ini kita juga Insya Allah semoga Allah berikan kita keberkahan di dalam menuntut ilmu ini. Amin ya robbal alamin. Ini mukaddimah untuk memberikan semangat karena saya tahu di sini nggak ada pemukiman jauh-jauh jauh-jauh. Saya yakin jauh-jauh dari sini. Subhanallah. Jamaah makamullah kita lanjutkan kajian kita tentang wudhu sekarang masuk bab nawaqidul wudhu tentang pembatal-pembatal wudhu. Yang telah berlalu kita sampaikan tentang keutamaan atau sunnah-sunnah berwudhu. Ada keutamaan keutamannya juga. Nah, yang sekarang ini, yang kemarin itu kan tentang sunnah wudhu. Baca siwak, baca bismillah, mengusap, apa membasuh telapak tangan, kumuk kumuk istinsyak, kemudian membasuh tiga kali anggota wudhu, menggosok anggota wudhu, menyanyilah jari, kemudian ekonomis dalam menggunakan air, hemat dalam menggunakan air, kemudian berdoa, dan lain sebagainya telah kita bahas kemarin. Itu sunnah-sunnah wudhu. Adapun sekarang ini pembatal-pembatal wudhu. Nawakidul wudhu, wahya ma yubtalu bihal wudhu, hiya satu kullu ma yakhruju minas sabilain al Yang pertama adalah apa saja yang keluar dari kubul atau dubur dari dua lubang kemaluan Apa saja baik itu kentut baik itu eh, kencing kemudian BAB atau apapun yang keluar dari dua lubang benda apapun keluar dari situ maka membatalkan wudhu. Bagaimana ya Allah berfirman ya dalam surat Al Maidah itu ayat 6 au jaa ahadum min ghaid Setelah menjelaskan tentang tata cara berwudhu wajibnya wudhu atau rukunnya wudhu Allah menjelaskan au ja ahadum min ghaid Apa apabila datang dari kalian al-ghaid buang hajat hajat besar membatalkan wudhu ya ini soalnya masalahnya jelas sekali ya baik kemaluan maupun dubur Mikauli <coughs> Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi riwayat Bukhari dan Muslim la yuqbalullahu salata ahadikum ida ahdasa hatta yatawadda tidak sah wudhu tidak diterima sholat di antara kalian apabila berhadas. Pernah kita jelaskan hadas kecil dan hadas besar. Apapun hadas kecil, hadas kecil mewajibkan dia wudhu, hadas besar mewajibkan dia mandi. Apapun itu hadasnya, dia tidak diterima sholatnya sampai dia telah berwudhu. min Kemudian ada salah yang laki-laki bertanya dari ya Yaman bertanya kepada Rasulullah SAW yang bertanya kepada Abu Hurairah man hadasa ya, ya di Abu Hurairah hadis sini dikatakan Abu Hurairah Abu Hurairah ditanya wahai Abu Hurairah Abu Hurairah apa hadas hadas itu apa sih ini namanya orang enggak tahu tanya hadas qala fusa awdurat yaitu kentut yaitu kan kentut ya. jadi ini menunjukkan buang air eh. kentut merupakan semua yang keluar ini. Oke. Nanti kecuali ya ada beberapa kecualian ya. Uh, dalam masalah ini ya. Apa istilahnya? Uh, khusus untuk wanita nanti ada pembahasan tersendiri dalam masalah ini. Yeah. Ya. Allah pada 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 sekarang ini juga tapi agak nanti di belakang. Yang pertama itu. Jelas gih Apapun yang keluar dari dua jalur itu membatalkan Karena ini sangat jelas. Yang kedua naum tidur. An naum tidur. Ya, karena hadis dalam hadis sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ali Talib. Ya, al ain wika faman nama Mata itu wika wika itu pengikat. Asahi itu eh, apa ya bahasanya bulatannya bulatannya ke apa dubur apa namanya is lingkarkannya dubur gitu aja ya jadi mata itu pengikatnya di pengikatnya apa bulatannya dubur kalau mata ini tertutup dia ter terbuka kalau mata ini apa ter, terbuka dia ter tertutup lo buang dubur itu nah kenapa tidur itu menjadikan sebuah pembatal wudhu karena kalau dia tidur otomatis dia bisa kentut tanpa dia dia rasa karena dia tidur maka terbuka terbuka kalau sekarang kan kita mau kentut ya kita harus neken gitu kan rasa kalau mungkin tidur mungkin orang nggak kerasa. seperti itu kalau sekarang jangan tentu mesti kerasa, mesti neken, ya kan? Nah jamaah rahimakumullah ini sebabnya tidur itu membatalkan u wudu otomatis karena hadisnya seperti itu maka tidur yang bagaimana nah, jelas ini tidur yang nyenyak. nyenyak walaupun khilaf ada yang kalau dia sambil apa dia bersandar dia batal dan sebagainya banyak perselisihan masalah ini juga ya pokoknya dia tidur gitu aja lah tertutup matanya ya sudah nah, tapi yang rajin yang nyinyak. karena ada hadis yang diwetkan dari juga dalam surah Abu Dawud dan di sini di surah Nasha al rahimahullah para sahabat kala hadis Anas bin Malik kala kana ashab Rasulullah SAW Rasulullah yang tadirun al-isya' dahulu para sahabat pernah nunggu sholat isya lawama nabi nggak datang nah, ketidu hatta takfaku usahum sampai dingkluk dingkluk nih apa nengai para sahabat nunggu itu sampai dingkluk 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 berarti kan kata orangnya harus tidur kata orang begitu ya terjadi para sahabat nunggu sholat isya lama nggak komat komat karena beda keperluan ini menunjukkan kadang-kadang ya kalau seperti sholat waktunya panjang tunggu imamnya dulu walaupun lah lama karena di situ menunjukkan kemuliaan seorang imam juga ndak ndak angger gitu ndak ndak sembarang pokoknya komat aja kalau nanti komat terserah terserah orang ya akhirnya siapa yang pengen komati komati kalau takmirnya lima yang datang saat itu <laughs> ini kan penting sekali. Tapi komat itu adalah haknya siapa? Muadzin. Muadzin nunggui imam, haknya imam. Kalau waktu sholat, haknya muadzin. Dia yang azan gitu kan. Kalau komat, ya muadzinnya tunggu tunggu imam. Itu seperti itu sebetulnya. Nah ini dilakukan para sahabat. Rasulullah SAW lama. Para sahabat nungguin sampai kepalanya itu di udinglo eh, jumatan itu pak banyak orang usuk kan kalau jumatan itu kan banyak lah ya sangka kalau imam khotbahnya lawa lama tambah kusuk mana ya seperti itulah nah kemudian summa yusallun waliyatawadun tatkala itu para sahabat langsung sholat Nabi datang langsung sholat gak pakai wudhu hari sahih, kejadian ini benar maka dari sini kalau intinya poinnya kojinya selama itu tidak menghilangkan akalnya menghilangkan apa pikiran nanti kalau orang kata begini tapi dia khotbah Jumat misalnya ini alhamdulillah panjang 20 menit misalnya 20 menit misalnya sampai gini-gini tapi masih deng dengar di, di saya kalau ditepuk gitu kalau boleh nepuk dia langsung kerasa. bukan ada ya, ya. tapi pas ya, masalah emang begitu Ustaz. Jumatan itu kan setelah kita kan kerja itu kan ibunya hari ahad orang-orang itu kan Jumatan itu waktu untuk istirahat emang <tuh> jadi datang dalam kerja capek yes, istirahat sekalian pas Jum, Jumat beda kalau negara di Saudi liburnya itu Jumat Sabtu Jumat Sabtu eh, Jumat itu benar-benar libur -benar orang persiapan sholat kalau ada orang yang ke masjid memang niatnya pengen tidur nanti sengaja akhir belakang Jumatan di belakang sengaja memang pengen tidur mojok sendiri nggak kelihatan ya pengen tidur tapi karena iman aduh aku juga wajib Jumatan nih masa nggak Jumatan ya Jumatan tapi ya gimana ya capek kan tuh kagang ya. atau ibu-ibu misalnya ibu-ibu kadang-kadang ya pernah terjadi juga mungkin saat apa namanya sholat tahajud sama suaminya kan gitu kadang yang lama malah suaminya mungkin ini mungkin ini atau sebaliknya suaminya yang nunggu istri istrinya kan gitu akhirnya nggak jadi tahajud ya, mulai ya, akhirnya ketiduran mungkin kan ketiduran tapi bukan di kasur nunggu di mungkin rumahnya ada musola atau di ruang tamunya dibuat so tidak so, apa, apa duduk di sofa ketiduran gitu tidak apa, apa yang peng, ngorok ustad iya tidak apa, -apa ngorok buat ngorok buan -bu enggak tidak apa, apa asal masih ditepuk heh heh ingat tapi kalau ngorok Nanti tu boh, hei, tetap kalau dia, mas makin banteng. Nah itu berarti membatalkan. Oh tuh kalau gitu, kan berarti dia nyanyi sekali sudah. Jadi jelas gih kalau Jumatan itu, kalau ibu-ibu nunggu bapaknya atau nunggu anaknya mau sholat bareng, kadang ketiduran tidak apa-apa. Atau safa, ya tadi sudah wudhu, safa mungkin eh berhenti dulu di sebuah tempat toilet kemudian apa? Wudhu di situ, ternyata masjidnya mungkin bisa ya setengah jam lagi lah gitu kan dan pernah begitu kita kan pernah terjadi pada kita begitu safar ibu-ibu juga udah wudhu nggak jadi sholat mungkin ternyata masjidnya dikunci, dikunci akhirnya rimes masjid safar ternyata ketiduran lagi di di, di dalam kendaraan saking capeknya gini ya insya Allah ya kita yang tahu apakah kita itu tadi itu nyenyak sekali sampai kita nggak dengar orang ngomong kan gitu kan atau yang atau tidak nyenyak nah itu insya Allah kita bisa ngukur jadi intinya intinya itu adalah tidurnya nyenyak sampai hilang asalnya berpulas sekali nah, mau dia berdiri duduk posisinya pulas tapi juga ulama mengatakan seseorang yang dia tidur apa namanya itu terlentang gitu, terus nungguin betalentang, terus, terus tertidur bisa dikatakan ini batal, lebih baik batal, walaupun dia setengah-setengah tapi batal, karena orang kalau udah terlentang itu sangat mungkin sudah sembilan puluh, persen tuh nyenyak, emang nyepak, no, kok. emang nyepak, emang pengin tidur, nunggu nunggunya sambil duduk no. atau kajian gini sambil tidur tidur. Nah, tidak batal. Nanti isya langsung sholat isya. Ya <tik> marhamakumullah. Poinnya adalah. Wafi ibadah riwayat, bahkan dalam hadis riwayat itu Fayadra'una junubah Ada yang meletakkan apa namanya Dia Di apa namanya Di rantai ngetak, nunggu lama lama Tapi nggak tidur Ya Yang poinnya adalah intinya Jangan sampai dia ya, hilang akalnya terlalu tenggelam dalam tidur tidurnya itu nomor dua nomor tiga khurujul mani wadam wal wadi wal wadi ya keluarnya cairan mani atau wadi atau wadi ya. wadi wadi najis mani enggak najis mani itu suhu suci. Tapi wadi madi, nah najis. Mani wajib mandi. Wadi wajib wudu dan bersihkan kemalu kemaluan. Ya. Ini semuanya ini dia membatalkan wudu. Walaupun tadi mani itu suci, tapi membatalkan wudu. Bahkan bahkan dia wajib man, mandi. Walaupun wadi itu tidak dia najis tidak membatalkan tidak tidak apa namanya mandi tapi dia wajib berbutuh. intinya ini semua keluar dari dua dua luk. dua lo bang nah, makanya kan gitu maka dia wajib berwudu ya sebagaimana dalam sebuah hadis Abi Nabi Talib kuntu rojulan madza aku dulu suka keluar madzi fa amartu rojulan ayas nabi sallallahu alaihi wasallam makani ibnatihi fa sa'ala fa qala kata nabi sallallahu Ali bin Abi Thalib menyuruh seorang-seorang untuk bertanya kepada Nabi SAW sungkanlah gitulah Biar ini kan menantunya kan sungkan akhirnya ditanyain pada orang kata Rasulullah kalau ada orang begitu dia basuh kemaluannya terus berwudhu berwudu ini menunjukkan batalkan Wudhu kemudian masalah wanita ibu-ibu ya akhwat uh, saya membaca apa namanya ifrazat maka banyak wanita itu suka keluar tapi bukan sebab Madi bukan sebab mani yang enggak yang enggak syahwat yang enggak capek karena kan kalau atau kalau syahwat kan muncul syahwat kan bisa madi keluar ya gitu kan bisa mani kalau muncak syahwatnya gitu kalau wadi kan atau karena kecapean gitu juga bisa juga keluar ya. Nah ini ada wanita ini kondisi ibu-ibu mungkin ibu-ibu lebih paham tentu tentang kondisi ini dia kadang-kadang ya basah gitu aja nggak capek ya nggak ada nafsu nafsu dia keluar itu terjadi banyak wanita sering basah sering bah basah dan nggak terasa dan nggak terasa nah bila terjadi seperti ini bagaimana hukumnya Allah waalaikum. Kalau di kitab ini katanya enggak najis, enggak apa, enggak berwudu. Tapi saya membaca di Syekh Fatwa Syekh bin ba juga dan Fatwa Ulam apa Saudi Arabia juga Fatwa Ulama itu membatalkan wudu, membatalkan wudu. Memang hilaf masalahnya hilaf ya, tapi membatalkan wudu. Kenapa? Keluar dari dua jah dua aja, dua jalur. Seperti itu ya wallahu alam itu yang lebih utamanya jadi lebih menjaga-jaga adalah u, walaupun itu tidak najis sebagian Allah mengatakan najis tapi itu tidak najis ini wanita yang tahu ya ibu-ibu yang tahu ya dia keluar bukan sebab karena mani bukan sebab karena wadi gitu kan bukan sebab karena madi bukan tapi gak ada sebab gitu loh pokoknya dia cek kok kok basah sering basah gitu dan itu juga pernah ditanyakan kepada kepada kami saat kami ikut kajian para akhwat seperti itu nah itu sering terjadi pada wanita pada anak anak kita juga mungkin sering terjadi anak perempuan maka itu sekali lagi itu membatalkan wudhu yang paling kuat membatalkan wudhu karena keluar dari dua jadu itu membatalkan wudhu walaupun suci mendapat yang kuat suci Artinya kan bukan mati, bukan wah. Ya. Nah, namun tetap suruh bersihkan kemaluannya dan kemudian berwudu. Ya. Nah, ada pun kemudian istihadoh. Istihadoh memang kita pahami secara prakteknya itu tatkala istihadah kan salatnya orang istihadah yang terus menerus keluar dia menggabungkan so salat kan gitu <coughs> <coughs> jadi menggabungkan salat orang istihadah wanita istihadah dilihat istihadahnya loh ya ada yang istihadah itu wanita itu dia terus menerus gak stop ada yang dia darahnya ngalir berhenti tapi dalam sehari itu bah bah banyak kondisi ini yang tahu wanita sendiri kalau yang dia tidak dia ngalir terus tapi gak begitu banyak darahnya mengalir tapi gak begitu banyak ya. saya dia memungkinkan untuk sholat di waktunya silah silahkan walaupun nanti itu <tuh> karena al asul ya asolatu fi waktia asalnya sholat itu di, di pada waktu kan Abdullah amal tuh ala waktiha. amalan paling utama sholat di awal wak, ya, waktu pada waktunya ya kalau dia istihadahnya bisa sholat di di, di di waktu yang tepat tanpa di jamaah dia boleh itu lebih utama ya Mungkin dia pagi keluar jam 10 di basuh, terus nggak keluar lagi sampai A, asa mungkin begitu. Ada ada yang keluar malam terus menerus secara umum seperti itu. Tapi secara umum juga apa ya ada banyak banyak wanita yang istihadunya itu terus menerus, ya sangat terus sekali. Maka sholatnya bagaimana dijah, dijama, digabung digabungkan. Sholat duhur digabungkan dengan sholat asar. Jadi sedia sholat duhur di akhir waktu sholat duhur. Misalnya duhur jam 3. Duhur, Duh. duhur jam 3. Asar jam 3. Berarti dia sholat jam 3 kurang seperempat. Habis itu sholat asar. Apakah nanti pas sholat berarti gimana Ustaz? Kalau pas sholat nanti tetap keluar darahnya. Ya tetap sholat. Sholat. Yang penting dia udah bersihkan, udah ganti. Terus dia kemudian sholat kan. Durhat asar. Saat sholat tuh ngalir darahnya. Ngalir. Nama istiha. Apakah itu membatalkan wudhu? Tih? Tidak membatalkan wudhu. Dari sini istihadah itu ya jika sudah dalam seperti kondisi seperti itu maka tidak membatalkan wu Jadi para wanita silahkan istihadah itu sering terjadi pada seorang. Bukan berarti saat wanita itu aku tidak pernah tuh aku apa namanya e, apa istilahnya apa dia enggak pernah istirahat. Tapi setelah kadang setelah lahiran kadang-kadang bisa istihadah. Contoh terus menerus batas nifas 40 hari kan gitu al rajih pendapat yang ku, kuat setelah itu dianggap istiha atau walaupun Ibn tim mengatakan ya terus selama dia keluar darah setelah disebut nifas gitu nggak ada bah nggak ada batas waktu tapi jumhur ulama mengatakan 40 hari gitu setelah itu dianggap istihad dan yang menifas ya keluar darah itu sama kayak istihad seperti itu jadi, orang wanita mesti berapa kali terjadi istihadah. Karena, apalagi yang suka pakai, eh, apa, menggunakan obat mulut untuk menghentikan haidnya saat umroh mungkin. Kan kacau jadwal, sehingga kacau jadwal haid, haidnya. Yang tadinya seminggu, bisa jadi dua minggu lebih, dan lain sebagainya. Intinya para ibu-ibu, para, -para akhwat, semuanya, kalau istihadah tadi, ini menunjukkan apa? Saya izin minum dulu Ya kalau istihadah tadi Maka tidak Membatalkan Wu, Udu. begitu juga sholat Maghrib. Isaknya sholat Maghrib, isaknya disolat. Ih, isak di akhir ma? maghrib. maghrib itu yang nonton. <coughs> Lanjutkan yang selanjutnya, yang keempat, zawal al-aql bis. hilangnya akal karena mabuk atau pingsan itu membatalkan wudhu kenapa logikanya gimana ya tadi tuh kalau tidur saja itu membatalkan wudhu jika nyenyak apalagi pingsan apalagi mabuk orang mabuk itu ya kadang kencing celana PAB di celana seperti itu dorong orang mabuk itu ya saya dulu di kampung saya Pak. ya Allah bagi saya tempat tinggal ya kira, kira saya banyak orang seperti itu gitu minum tak tak bu tak bawa ke tempat nah, najis mereka itu karena mereka kencing di celah celana dan sebagainya nggak kerasa itu orang hilang akalnya sudah Nah, pingsan begitu juga orang pingsan batalkan, uh, uh tuh, ini jelas ya baik laki-laki maupun wanita. Dikarenakan apa tadi jika tidur saja membatalkan apalagi ping. Nomor 5 selanjutnya, farj. <tuh> menyentuh kemaluan. Ini semuanya, ya apabila dia tanpa menggunakan pengha, penghalang langsung nyentuh kulit ketemu kulit batal wudhunya sepakat para ulama ini baik laki-laki pun wanita di sini dijelaskan hanya kemaluan saja beda dengan dubur tidak pendapat yang kuat ini juga dari Fatur Syekh Fauzan hafizahullah ya baik kemaluan maupun E, lubang dubur ya bukan pantatnya tapi lubang du du ringkangan dubur itu membatalkan wudu tapi kalau garuk pantat nyentuh tidak bah batal yang batal apa nyentuh kemaluan sama lubangnya pan pantat jadi seperti itu kalau garuk pantatnya enggak dan ini semuanya menggunakan langsung kulit ketemu kulit. Tapi kalau pakai celana, enggak aku pakai celana, enggak aku pakai celana, ya tidak bah, tidak batal. Ini baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana hadis dari Umar bin Shuaib Nabi An Jadi Umar bin Shuaib dari bapaknya, dari kakeknya, ayu marojulin masa farjahu falnya tawadu ayu imraatin masa farjah falnya tawadu. Siapapun laki-laki yang nyentuh kemaluan dia berwudu. dan siapapun wanita menyentuh kemaluannya juga dia berwudu. Hadis diwakili Imam Ahmad dan Syekh al rahimahullah. Jamaah rahimakumullah, ikhwani wa akhwati fillah. Ya. Memang di sana ada kaul kalau nyentuhnya tanpa syahwa tidak apa-apa. Tapi jelas di sini, siapapun yang menyentuh membatalkan wudu. Logikanya di mana itu? Kalau kita menyentuh Batakan wudhu. Nah, ini menunjukkan atau ini tadi kentutnya kentutnya di dubur yang dibasuh anggota tangan wajah apa kepala di mana nggak ada logikanya ini itu sebetulnya sudah menundukkan akal kita sepinter-pinternya orang sedokter profesornya orang mikirin ini tidak bakal ketemu jawabannya ini menunjukkan apa? kelemahan otak kita untuk memikirkan kesempurnaan sebuah syariat. Dari bab wudhu saja kita sudah 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 kalah. kadang memang ada orang yang sengaja yang menggunakan mendahulukan akalnya dibandingkan syari syari syariat mendahulukan akalnya. Padahal dari bab wudhu saja masih bab wudhu belum kenapa wanita laki-laki berpoligami kemudian bagaimana uh, apa istilahnya seorang wanita tidak boleh keluar belum lagi masalah-masalah lain sepupu bukan mahram kan gitu Bu masalah warisan laki-laki dapat dua wanita dapat satu Hai, ini saya dah banyak sekali hikmah-hikmah itu tapi memang sebetulnya syariat kita nunduk pandang nundukkan semua akal kita gitu dengan syariat di Bapudu saja sudah nggak bisa dijawab yang yang apa tadi yang kentut kan anggota dalam kemaluan yang dibasuh pernah nggak jenengan berwudu kalau kentut kalau kencing jelas masuk akal mas ya kencing basuh kemalu kan kentut gitu karena kentut itu kalau kalau ngambil hikmah hikmahan gaya -gaya. Ya, namanya kita menghadap Allah harus bersih toharong bersih apa luar dah dalam kentut itu angin dari dalam kan gitu nggak pantas bertemu dengan Allah Allah hikmah, hikmah begitu wong kita ngentut aja ketemu dengan ngentut mau ketemu dengan siapa orang terhormat aja ya nggak pantas gitu kan tunggu di luar atau baunya hilang dulu gitu kan sekarang apa ketemu dengan Allah ya pasti batal bau kentut dah enak ya pasti suruh keluar kok bau kentut yang nabi saja ada orang gitu loh bau bawang sama nabi hadis ibnu Umar sama nabi di di bah digeret sampai bah baki jangan semua pak pintunya baki pintunya masjid nabawi sampai baki ibu-ibu sekitar 500 meter pak Ya kalau dari sisi depan sekitar berapa? Dari samping-samping itu bisa 500 meter, bisa 800 meter. Ibaratnya ada orang ke sini bau bawang sama apa? Tak masjid sini, yang jenengan, dikumpet, taruh sana, pojokan sana. Ngamuk nggak pak? Ngamuk. Tapi Nabi lakukan itu sama sah sahabat. Karena apa? Dikatakan ulama diantaranya karena kata Nabi malaikat tidak masuk malaikat itu sama-sama beribadah kita di dalam mas masjid bermunajat kepada Allah saat ada bau tidak enak malaikat enggan masuk dalam masjid karena bau kan kok orang kentut ya juga bau gitu loh kalau yang tadi kita gitu ya disuruh keluar pakai kentut sungguh, udah masuk akal juga kalau diambil seperti itu hikmah-hikmah itu banyak sekali gitu. ya Jemaah ya Ini juga mengingatkan kita Kalau kemudian kentut itu Memakai makna bau dan sebagainya Maka keringat kita Yang gak pakai do, Yang gak pakai apa Mohon maaf Bau ketiaknya ada Kita harus tahu diri Kita harus mawas diri <tik> Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada seorang sahabat, nyampaikan kepada sahabat, sahabat kamu ada bau nggak enak, tapi dengan baik. Karena Nabi itu menjaga bau. Nabi itu wangi. Nabi ditanya pada Aisyah, para sahabat bertanya pada Aisyah, sahabat ya Rasul Aisyah, apa yang dilakukan Nabi kalau mau masuk rumah? Apa? Ya tasawwuf. Nabi bersih, bersiwak. Karena biar malaikatnya juga masuk, masuk rumah kita. Kan begitu, masuk masjid kita. Makanya masjid itu kan bukan cuma sekedar. Kata Nabi Sallallahu kata Aisyah kata Allah, Nabi Sallam, ayo al masjidah. Ya, kami di, dulu diperintahkan Nabi untuk membangun masjid. Fidur di kampung-kampung. Wa -kampung. ayat nadofa, wa yatatoyaba. Dan hendaklah untuk dibersihkan. Bukan cuma di, bukan cuma apa? cuma dibangun nggak dirawat enggak dibersihkan satu kedua dikasih minyak wangi minyak wangi itu sunnah loh dikasih minyak wangi sun sunnah bahkan nanti ada masalah khusus fikih bolehkah menolak orang ngasih minyak wangi kita kita nolak maka hukumnya maka hukumnya Rumah hadisnya, haram, tapi poinnya makruh. Enggak boleh kita tolak, itu, itu baik Baik kan? Walaupun kadang-kadang kita nggak suka, kita tolak lah. Kita sudah punya, sudah bau, bau wangi. Tidak ada orang yang bisa nyak wangi. Ini masjid, tenang masjid itu. Kalau Ah, maka bau yang nggak enak, keringet, apalagi rokok, apalagi rokok. Ya, dia sudah haram dibawa ke masjid baunya. Apalagi rokokan dalam masjid. kadang-kadang kita nyampaikan di dalam tidak boleh mau saya kadang bingung ada orang itu tertulis no smoking di bandara di pesawat dia bisa taat giliran masjid no smoking malah kemudian malah semua katanya ya seperti itu dia mengatakan nah ini ini masalah malahan loh saya kadang berpikir saya jadi lebih menurut anda lebih mulia masjid dibanding pesawat? pesawat, gitu loh. Dibandingkan kan kita gitu, kadang, kadang orang nggak boleh rokokan, ada tempat khusus rokok gitu kan? Di ruangan AC terutama itu, gak ada boleh ada yang khusus. Dia tak dalam gian dalam masjid rokokan boleh. tuh masjidnya dibuat rokokan, masjidnya maka nggak ada ketenangan di situ. Ya. Alhamdulillah masjid-masjid kita, masjid-masjid ya teman-teman saudara-saudara kita itu banyak yang dibangun kemudian diisi kaji kajian 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 ilmu nah antum datang ke sini ini inilah masjid ini menjadi lebih barokah orang sholat ya datang ke sini pulang kembali dapat ketenang ketenangan kita kan masuk masjid itu untuk itu gitu loh apa sih kita kok masuk masjid gak apa yang kita cari ya ketenangan rahmat Allah yang kita cari Allah tenang kita sholat di situ nyaman kita sholat di situ bersih tempatnya maka jamak ya kita kembali pada judul bab tentang masalah kentut tadi ya jadi bahwasanya e, apa tadi menyentuh kemaluan menyentuh kemaluan adalah membatalkan wudhu ya seperti itu. Kemudian selanjutnya nomor 6. Nomor 6. Ada dulu, oh iya ada dulu. Kita lanjutkan. Ya. Jadi. Kemudian selanjutnya makan daging onta. Ini daging onta. Soalnya di sini jarang. Gak ada kayaknya. Ada di, sebelah ontanya. Ya. Onta cuma ada di Bonbin di sini. Kalau di Saudi banyak. Yang saya pahami daging unta kalau yang haji, umroh itu haji terutama. Ya. Kalau daging unta itu secara umum yang pernah saya pahami itu seratnya lebih besar dibandingkan sapi. Nah, kalau yang tinggal di Mina tiga hari itu biasanya kalau ada daging, biasa daging unta. kadang kan itu buat daging yang barusan disembel, kan haji itu kan ada nyembelih onta, nyembelih kambing. Biasanya dibagi itu buat makan di mina. Kalau ada daging itu daging on, onta. besar besar. Ya poinnya di situ. Ini kita lewati bab ini yang onta. Nomor selanjutnya nomor tujuh yang jadi termasuk ya sekarang permasalahan permasalahan enam tadi yang sudah kita sampaikan. Sekarang permasalahan permasalahan di antara permasalahan yang sangat marah adalah yang termasuk bisa katakan eh, tidak membatalkan wudhu adalah menyentuh wanita ini wanita yang mana emang khilaf masa ini madhab syafi'i semuanya menyentuh wanita membatalkan wudhu gitu loh maupun mah mahramnya ya kalau yang lain ya ada yang melihat syahwatnya apa ti atau tidak ya seperti yang Mama Malik juga melihat dia punya sahabat tidak? kalau pakai syahwat nyentuhnya batal wudhunya. kalau nggak pakai syahwat nggak bah batal. Wallahu a'lam dalam masalah ini yang kuat yang gaji adalah tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Banyak para sadis dari Nabi SAW, para sahabat, Nabi itu mencium istrinya hendak mau so, sholat. Artinya, nggak batal. Ya. Kemudian, dalil yang digunakan tentang batalnya wudhu adalah yang batal yang menyentuh wanita, ayat yang sama adalah masalah hadis, ayat yang soal ma'idah ayat ja'hadu minkumul emak, ayat lamastumun nisa lamastum ayat disebut dengan emak, al-lamsu atau bahasa yang yang Ya, ulama yang mengatakan tidak bolehnya ya, yang mengatakan batalnya menyentuh wanita karena ayat ini. Kalimatnya apa? Alamas Al menyentuh wanita. Ibnu Mas'ud juga menegaskan tafsirnya. Ibnu Mas'ud mengatakan lames di sini adalah baik menyentuh hubung hubungan suami istri maupun tidak hubungan suami istri. Menurutnya tafsirnya Abdullah bin Mas'ud. Jadi yang mengatakan menggunakan itu batal, menggunakan hayat, menggunakan tafsir sah sah sahabat Abdullah bin Mas'ud termasuk apa? Ahlul Quran juga Abdullah bin Mas'ud ini. Namun kenapa tadi kita katakan yang paling kuat itu tidak batal? Karena menurutnya tafsir lain riwayatnya Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas ini mengatakan lames di sini adalah jima Allah membahasakan lames atau atau namanya mubasyar atau jima ya semua itu dalam Quran tergantung konteksnya ya. jadi lames di sini adalah ji jima berhubungan suami istri karena ayatnya setelah itu masalah menggunakan masalah membaca tentang apa kabain fa'inkun kuntum doa ala safarin ya. Ya setelah membahas tentang masalah mandi wudhu eh, wudu kemudian masalah wa junuban tuh haru bahas tentang apa cu mandi besar kan gitu berarti ya di sini juga dalam satu ayat di dalam ayat tersebut lamas di sini ya hubungannya dengan tadi junub kalau mandi be, besar berarti hubu berhubungan sesuai juga dengan tafsir ibnu abbas dan kenapa kita katakan itu apa lebih kuat karena tafsirnya Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud mana yang lebih kuat? Ibnu Abbas karena Ibnu Abbas itu lebih pakar dalam taf tafsir. Ia juga mendapatkan tazkiyah doa dari Nabi SAW alaihi wasallam, Allahumma faqqihhu wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan kepada Ibnu Abbas ini tentang agama Islam ini dan jadikanlah sebagai ahli tafsir. Itu doa Nabi dan terjadi. Di zaman yang misalnya apa namanya? Uba bin Khattab radhiyallahu Ibnu Abbas dipanggil ikut satu orang orang-orang tua. Kenapa ini diajak? Kata-kata ini Ibnu Abbas seperti anak-anak kita, gitu loh. Nah, saat itu ditanya para sahabat tentang sebuah ayat. Semua, semua menjawab ini begini ayatnya, oh tentang idza ja wal fath. Tentang apa? Bagaimana tafsirnya tentang ini idhaja anasulillahi walfat? Bagaimana tafsir apabila telah datang pertolongan Allah ini tentang Fatul Mekah para sahabat mengatakan saat itu ini adalah menunjukkan kemenangan kaum ke Muslimin dan sebagainya yang jelasnya itu Umar Khattab tidak sependapat dengan itu maka nanya kepada ibnu Abbas yang saat itu hadir saat itu udah ibnu Abbas ya dianggap anak Ibnu Abbas menjawab bahwa Bahwa ya, ayat ini adalah peringatan tentang ajalnya nah, ajalnya Nabi sudah de, dekat. Jauh kan maksudnya? Dan itu yang memang di um, memang yang benar seperti ini. menunjukkan Ibnu Abbas ahli tafsir, gitu loh. Doa Nabi terkabul terkabulkan sehingga tafsir Ibnu Abbas ini lebih kita utamakan sehingga menyentuh wanita ya lama setumunisa menggunakan ayat tersebut ya kita mengambil pendapatnya yaitu tidak bah batal dengan riwayat dengan tafsirnya ibnu abah. jadi paham masalah yang gik. namun jangan kemudian ada orang menyentuh wanita ya menyentuh istrinya mahramnya ya kemudian dia berpendapat batal terus kemudian apa debat tidak perlu tidak perlu tidak perlu debat, ya sudah Wudhu silahkan Kalau dengan tidak ambil pendapat itu Tidak batal, ya sudah Lanjutkan wudhu Nanti ya panjang masalahnya ya, Tidak perlu Nah Berarti yang mahrum tosat. Yang tidak mahram berarti boleh Kalau yang tidak mahram bukan batalkan wudhu Ya haram nyentuh wanita itu ha? Haram, tidak ada hubungannya udah. Orang oh, mahram aja dipersu ini seandainya membatalkan, apalagi yang bukan mahrum. Ya mesti lebih membatalkan tuh. Kalau ditanyakan, enggak perlu gitu lah. Yang bukan mahram sudah enggak perlu ditanyakan. Ya pasti sudah. Kalau anda berpendapat yang mahram saja batal, apalagi yang bukan mahrum. Kalau kita berpendapat kan, kita berpendapat yang ma yang istri kita, ibu kita, kita nyentuh. Kita enggak membatalkan gitu, karena tadi tafsir tadi. Yang bukan mahram ya haram nyentuh eh. Loh. jelas gitu jadi masalah ini sehingga bila kita ditanya oleh keluarga kita ibu-ibu disentuh suaminya disentuh anaknya menyentuh ya tetap mantap mawon dah tidak bah batal tapi kalau nyentuhnya suami ya pakai syahwat sudah itu sudah jangan ditanya ya mesti ya mas, mesti bah batal gitu ini yang nyentuh nyentuh biasa gitu karena nyentuh nyentuh pakai syahwat itu sudah pasti ya mungkin keluar mah madinya gitu kan keluar, keluar mani maninya walaupun sedikit di ya batal banget mandi wajib kadang-kadang ada yang Ustaz saya mau umroh tapi masih haid tapi keluarnya cuma sedikit Ustaz Masian Ya walaupun sedikit, walaupun ngeplak, ya tetap masih dianggap ha haid. Kadang-kadang orang umroh itu kan, ibu-ibu umroh itu kan pingin banget mendekat ke masjid Masjidil Haram, tapi tidak bisa karena ha haid tinggal nggak boleh masuk Masjidil Haram cuma di pinggir pinggiran itu doang kan gitu. Kadang, -kadang sodir kadang-kadang. Ustaz tinggal, saya sudah sudah sekian hari Ustaz, nggak mandek-mandek haid saya. Tapi tinggal dikit kok Ustaz, sudah tinggal ngeplek doang. Ya walaupun tinggal ngeplek doang ya tetap aja nggak boleh. Tapi sebagian orang ada Ustadz yang kurang bertanggung jawab menurut saya. Menjawab, oh ngeplek ya, terus gak apa-apa sama Maksudnya gak apa-apa silakan masuk mas. Jangan, memang ilahnya itu ya masuk masjid tidak kemudian wanita haid ya. ya. Tidak masuk masjid itu karena memang biar tidak tentu apa namanya darahnya tidak ne, netes itu kan diantara ilahnya diantara pemasalahannya tapi bukan cuma itu juga dia lagi berhadas be, besar pahami hadas besar itu beda dengan najis gitu loh kan be, beda ini hadas besar kentut saja keluar gitu loh kentut saja keluar keluar apalagi hadas hadas kecil aja keluar bagi hadas besar Walaupun nanti bagi yang sudah umrah, yang mau umrah, dibolehkan nanti kondisi dia di akhir dia hari dia di akhir di kota Mekah. Misalnya biasanya tiga hari di Madinah, empat hari di Mekah. Hari keempat kok masih haid? Nah, ini kondisi seperti ini menurut Ibnu Qayyim dan menurut juga Ibnu Taimiyah gurunya Rahimahumallah menjelaskan boleh dia toh 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 dengan syarat tidak nih. Kondisinya daru, darurat. Baru dia pulang. Kadang, kadang ada orang sedikit aja kok, sedikit aja. Sedikit itu mabuk, minum komer, sedikit aja. Ya, komer itu haram kalau memabukkan. Kalau ndak memabukkan, halal. Katanya begitu. Jadi kalau minum sedikit, ha? bukan masalah komernya. Bukan masalah mabuknya. Dulu awal Islam karena mabuknya setelah itu innamal khamru wal wal ansabu rijsun. Sekarang bukan cuma masalah mabuknya. Ayat masalah khamr itu empat kali turun tu menurut gitu kan. Awalnya suruh jauhi, yang penting jangan minum, kemudian jangan minum di waktu salat, hilang akal, akhirnya diharamkan kan gitu. khamru wal komak, wal ansab. Khamr ya. haram. Wal ansab, Apa namanya? Inwal khom wal juga judi bahagia berhala judi judi juga haram oh judi itu kalau menang haram kalau kalah halal lalu judi gitu juga akhirnya ke situ situ gimana ceritanya eh, bukan masalah halal menang untungnya gitu kan judi judi itu dah sama khomernya itu gitu jadi jamaah rahimakumullah ini kita juga riba riba Masalah riba, riba itu kan kalau kita ada tambah. Kalau kita akadnya sama rido mau antum rido sama rido, di situ ada riba. Ya tetap harum, gitu loh. Kadang karena memahami fikirnya setengah-setengah gitu. Loh. Bahwa akad itu yang penting rido sama ri, rido. Kalau sepakat kan rido sama rido pelacuran tuh halal. Dia bayar, dia dia akad, jadi dia halal. Karena pemahaman Ridho sama Ridho ini Pemahamannya harus detail ya. Ini kan cuma Ridho sama Ridho itu Ya Tapi juga ada kelanjutan syaratnya itu loh nah, Riba gitu juga Dikit aja Oh dikit aja ya tetap kena Dikit aja 0,% Tambahannya cuma 0, persen iya kalau uangnya sepuluh ribu sedikit kalau satu m satu persen satu m ya banyak kan gitu ya rahimani rahimakumullah ini ya, masalah tadi wanita selanjutnya ya jadi masalah menyentuh itu ya tidaklah membatalkan. Membatalkan. kemudian juga keluar darah dari tempat yang nggak seperti apa namanya kebeset seperti apa lagi luka gitu ya ya luka gitu kan itu tidak membatalkan wudhu ya tapi kalau darah itu mengalir bedain ada pernah kita sampaikan darah mengalir nah nah najis jelas gih ya, darah yang disembelih kelu keluarga itu darah mengalir kena ke baju kita nah kalau banyak sedikit kecil Enggak Gini, tapi secara umum dia najis beda maksudnya dengan orang luka berdah 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 beda loh ini beda loh ini orang luka berdarah tidak nah tidak batalkan wudhu dalilnya banyak sekali seperti kata Hasan al Basri menceritakan para dewan yang bahasa bahwa para sahabat dahulu perang Rasulullah pernah perang Rasulullah kena tom tombak mengalir darahnya tapi dah, masih dah, terus terus soh, masih melanjutkan so, sholat dalam kondisi perang ya kan ada nggak sholat dalam perang ada masa perang nggak keluar darah ya kecuali perangnya pakai mimpi perang mesti keluar darah tembakan tembakan bagi apa pakai pedang mesti keluar darah ada sholat mau dibersihkan dulu ya enggak langsung soh. sholat ini menunjukkan menunjukkan apa e, apa istilahnya bahwa keluarnya darah itu tidak membatalkan wudhu tapi ya tentu kalau darahnya mengalir banyak luka jatuh is ganti lah baju jelas nggak perlu ya. terutama bagi yang sakit bagi yang sakit kan kadang, -kadang keluar perbannya apa keluar darah di maka perbannya karena kan masuk masuk UGD nggak langsung diproses bisa-bisa seperti itu kan lama terus dia pingsan dia bangun dia ingat belum sholat masih kondisi darah gini ya sudah dia tayam tayam dia sholat seperti itu kan gitu bisa ada darahnya enggak apa-apa enggak apa? Apa, apa, sholat, salat ya sholat sebisanya oh iya yeah. pasti tadi juga dengan masalah tadi menyentuh wanita dalil di antara yang paling kuat bahwa menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudhu hadis Aisyah radhiyallahu anha di mana Aisyah itu menceritakan Nabi saat sholat tahat sholat malam di rumahnya kata Aisyah faidat sajada gomazani kata Aisyah radhiyallahu anha Nabi itu kalau mau sujud nyentuh tak kaki saya disentuh ini maksudnya untuk geh okay. Fagobat fagobat turi jeli kata Aisyah. Habis itu aku tekuk kaki. Faidah koma basot tohuma kata Aisyah. Tatkala Nabi sudah berdiri, aku ulurkan lagi kaki kakiku. Kenapa? Sangking kecilnya rumah na. Wakana firbu. Wakana apa? Saat itu lap tidak leisanan masobi. Ya, walbuju channel leisanan masobi. Kata Aisyah, rumah-rumah kami belum ada lamp lampu. Jadi Nabi sujud ya Aisyah di sentuh Aisyah geser kaki kakinya karena tempatnya ke kecil. Rumah Nabi berapa sih? Empat kali empat kecil. Empat kali kecil sekali. Seluas kamar kita itu. Ya, buat mandi, uang tamu, sini kamar, sini, sini juga. Kecil sekali rumah Nabi itu, saya lihat ya Allah Ya Masya Allah saya lihat Kalau lihat tempat apa itu Cerita itu Nabi alas-alasnya Ini katanya saya Dulu Pak Anies itu ya, Apa tau lah 2015-2014 Mau ada agenda Untuk apa Membuka museum Apa namanya apa namanya Quran sama Nabi di Jakarta itu 2014 kita antar Anas Umar Fahuddin, Ustaz Farudin kita antar ke Masjid Nabawi Alhamdulillah saya baca berita Insya Allah tahun ini akan di itu 2014 tuh plannya itu 2014 jauh lama sekali Ustadz Farudin itu masuk yang nganter Ustadz Farudin teman anak angkatan anak yang nganter ke Masjid Nabawi untuk ketemu dengan situ pengurusnya sekarang 2022 anak ingat beritanya. Insya Allah akan ada Misum. Itu kita lihat pak, masya Allah. Kecil pak, miris pak. Alasnya cuman pelepah kur, pelepah kur rumah. ya Allah. Tikar, gimana bisa tidur nabi nyenyak tapi tidurnya. <tuh> muntah begitu jangan saja muntah. Masalah muntah. Kena muntah, gumoh kemarin, najis gak? Betul, Nah, ibu-ibu, apa kalau sekarang kita yang muntah. Ya. Termasuk muntah di sini wallahu a'lam yang paling kuat, ya. Dia tidak membatalkan wudu. Termasuk yang ini juga mazhab Syafi'i, Syekhul syafi Islam Ibnu Taimiyah juga menjawabkan bahwasanya tidak membatalkan wudu. Ya. atau masalah lain lagi yaitu mandikan mayit mandikan mayit ya ada pendapat ulama mengatakan wajib dia mandi sunnahnya dia man, mandi orang yang mandikan mayit dia sunnahnya mandi atau minimal dia berwudu sebetulnya dalam masalah ini kita juga dalam fatwa saya baca bebas saya juga tidak ada nas yang sorry bahwasanya dalam artian bahwa orang yang mandikan mayit itu membatalkan wudhu. Tapi seandainya ada seorang yang dia dia memandikan mayit, ya memang eh, lebih afdal bila dia itu berwudhu berwudhu, berwudhu. Nah, masalah yang batalkan wudhu atau tidak sebetulnya tergantung kondisi saat dia membasuh mayitnya, men mencuci mayit, membandingkan ma. kalau dia nyentuh kemaluannya si mayit berarti batal wudhunya kalau tidak Ya enggak. ya, enggak, walaupun dia mau wudhu, ya lebih af afdo. Wallah alam ini seperti ini yang lebih yang kuat dalam masalah masalah mandikan may, may. sehingga mandikan mayat tidaklah membatalkan untuk kecuali dia nyentuh kemaluan itu pasti sudah nggak usah nggak ada khilaf dalam masalah itu itu pas itu pasti jamaah ketawa itu juga tidak membatalkan wudhu mungkin ada orang menganggap ketawa itu membatalkan wudhu enggak ngobrol lah apa namanya ketawa-ketawa cekik-cekik cek, enggak membatalkan wudu. Tidak. Monggo langsung salat, ya. Atau selanjutnya juga ya. <tuh> wanita, para wanita menggunakan apa istilahnya? Di rambutnya ini gunain apa? Mungkin apa uh, atau apa namanya? Hina, ah, hina, namanya hina di kukunya, di kulitnya gitu. Ada henna yang tidak yang bisa untuk apa istilahnya? Air itu masuk ke apa? Ada yang tidak. Yang jelasnya jangan menggunakan henna yang tidak bisa masuk masuk air. Kalau dia tidak lagi kondisi su, suci, kalau dia kondisi haid ya silakan gunakan henna yang apa namanya soalnya henna yang begitu lebih mu, lebih murah gitu loh tapi kalau pakai henna yang bisa tembus air ya walaupun daun -da -da suci maka itu sila silakan terutama ya karena ini terjadi kan ada adat kita kalau menikah itu kan wanitanya di digam digambar gitu kan seperti monggo saja yang jelasnya menggunakan henna yang tidak apa yang bisa untuk air itu mah masuk. Yang jelasnya masalah henna itu kembali kepada air ini bisa masuk enggak gitu. Air ini bisa masuk karena wudhu itu walaupun cuma kuku, kukunya enggak kesentuh, kukunya enggak kesentuh air, ya bah, batal, enggak sah wudhunya. Harus semuanya kesen, kesentuh. Termasuk juga pak tukang-tukang yang barusan nge ngecat ya dibersihkan sampai bersih beneran gitu loh Nah nanti kadang-kadang sudah kita bersihkan Pas setelah selesai sholat Kita tahu mungkin sedikit Ada sedikit yang belum bersih Di sini mungkin Insya Allah wa maaf, dimaaf, Dimaafkan Tapi yang di awal dulu Dibersihkan semaksimal Mungkin bis ngecat gitu Bapak. Kalau ibu-ibu ya Ya pakai henna biasanya Itu termasuk yang tidak apa atau saat kalau kukunya hitam hitam sininya hitam wah, dalam buku tadi hitam, hitam hitam. terus itu kalau kukunya nggak basah gimana nah, gitu apakah batal wudhunya batal enggak dalamnya kuku ya beda lagi hubungan ya dibersihkan rambut kuku itu nggak boleh lebih dari 40 hari dibiakin ada ada seperti itu ya disunahkan dianjurkan itu sebelum 40 hari sudah dipotong dipotong semuanya bulu apapun jangan lebih dari 40 hari kuku juga begitu kita kan sunahkan setiap pek, setiap jum jumat sudah bersih bersih jamal rahimani rahimakumullah ya kemudian juga menggunakan wudhu menggunakan air yang beku boleh enggak air? RS dan sebagainya. Boleh-boleh saja sebetulnya. Ya kan? Tidak masalah. Tidak masalah, ya. Atau menggunakan air serapan dari panas menjadi di panas dingin menjadi air AC. Air AC kan itu kan bukan air hujan, bukan air danau tapi air buah buatan kan dari mesin panas kemudian kedingin menjadi air kan gitu menguapnya ya. kan jadi air. itu boleh dibuat wudhu Allahu alam ya ya seperti ini masih suci dan mensuci mensucikan insya Allah silakan tidak nggak ada masalah kita berwudhu dengan dengan air tersebut ya bila ada pertanyaan silahkan ya tidak ada kita tutup karena kondisi juga kurang fit nih Ada pertanyaan? Ada ya, jelas insya Allah ya. Ibu-ibu juga ya, insya Allah lebih jelas lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amalan kita, dan semoga ini kajian ini memberatkan amalan kita, menjadikan Allah ridho kepada kita, dan kita ridho. الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته